Seperti yang Ali Tatum sebutkan sama Anda, cuma kabel yang putus doang, 0 rupiah nih ha. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Magicom merek Miyako, kasusnya apa, kasusnya dia nggak panas. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Ali Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Magicom merek Miyako, kasusnya apa, kasusnya dia nggak panas. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Jangan berpikir mahal-mahal, jangan berpikir yang ribet-ribet. Ada itu membantu Anda untuk hemat. Pertama kali, teman-teman tinggal dicolokin aja, ya. Satu, dua, tiga, colok. Nah, kelihatan nggak bang, nyala bang? Nih, nyala ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman dipegang sini nih. Di sini pegang, ini harus rasa panas ya. Ini juga harus terasa panas teman-teman. Ini saya pegang nggak ada panas sama sekali ya. Normalnya setelah 10 detik lah, 10 detik atau 20 detik ini harus rasa panas. Apa yang harus saya lakukan seperti ini? Perhatikan baik-baik. Cabut bang. Kalau udah nggak panas, cabut colokan, kita buka di sini. Teman-teman tinggal buka bautnya. Kalau nggak di sini pasti di samping. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Selanjutnya teman-teman buka nih baut yang kedua nih. Nih. Di area bawah sini nih, ya. Di dekat colokan nih di sini nih. Dilingkerin pelan-pelan, dicari pelan-pelan ya. Dicari pelan-pelan nanti ada baut atau ada skrup. Nah, ini ada skrup teman-teman buka. 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Selanjutnya kita buka. Kita juga coba pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Kita songkel ya, kita songkel nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Setelah disongkel tarik. 0000 rupiah. Bukannya, oke. Selanjutnya teman-teman pertama kali yang Anda lakukan adalah Anda cek perkabelan, ya. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Nah. Selanjutnya teman-teman tarik-tarik seperti ini nih. Semua kabel-kabel yang arahnya ke sini ya. Yang arahnya ke sini nih. Kan ada kabel yang ngumpet ke sini, teman nih. Tarik dari sini. Ditarik-tarik seperti ini, tarik-tarik-tarik. Ini aman ya, Bang? Aman. Warna putih aman, warna abu-abu dia, Bang? Aman, kita tarik. Kemudian warna apa lagi nih? Warna merah, Bang, kita tarik, Bang. Coba, Bang. Tarik-tarik. Aman ya? Warna merah aman. Kemudian warna ini nih. Warna apa nih bang? Hijau kuning. Nah nih. Waduh. Putus coy. Nih teman-teman putus nih. Ya. Ini putus tapi ini nggak ngaruh teman-teman. Ini grounding. Ya kabel hijau. Selanjutnya kita tarik juga warna biru dapat. Ya. Waduh. Nah ini teman-teman. Seperti yang Ali Tatum sebutkan sama Anda. Cuma kabel yang putus doang. 0 rupiah nih ha. Coba kita akan cek dahulu ya. Ada dua kabel yang putus dapat. Ada dua kabel yang putus. Oke, kita akan langsung aja to the point. Kita buka bagian sini teman-teman. Nih dibuka nih. Bagian engsel pintunya teman-teman. Ini kan pintunya kayak gini nih. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Selanjutnya teman-teman tinggal buka seperti ini. 0000 rupiah. Ini putus teman-teman nih. Putus doskom nih, saya nggak tahu nih karena tikus atau karena gesekan ini. Nih putus di sini teman-teman nih. Nah ini bang, kelihatan nggak bang? Kelihatan ya, alhamdulillah. Nih, warna hijau di sini nongol nih ha. Kemudian satu lagi warna apa nih bang? Biru. Nah ini warna biru nongol nih. Nih, warna biru sama warna hijau. Nah nih, ini musuhnya nih sebenarnya nih teman-teman. Ini sebenarnya musuhnya nih. Ada dua cara. Kalau kabelnya masih kelihatan seperti ini, kita sebenarnya bisa melakukan jurus solder ya. Kalau kabelnya masih kelihatan seperti ini. Sebenarnya kita bisa melakukan jurus solder. Tinggal ditekan ya medit ya kayak gini ya. Biar ini nggak keluar. Dapat? Kita tinggal bakar seperti ini ujungnya aja. Alright. Jangan digunting ya, dibakar. Kalau digunting takutnya putus. Waduh, ini harapan terakhir ya bang ya. Nah seperti ini. Kita tinggal solder di sini teman ya. Bakar seperti ini ya. Tempelin soldernya. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Kalau dia nggak menyatu kita kerok dulu bang. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Kita bisa solder seperti ini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah
beres. 0000. Sudah menyatu, selanjutnya kita tinggal tempelin nama ini, teman-teman. Ini musuhnya nih, ya. Ini cuma kabel doang yang putus. Kenapa kabelnya bisa putus? Karena terjadi gesekan, ya. Karena terjadi gesekan, goyang-goyang terus, buka tutup, buka tutup, buka tutup terus pintunya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi putus. Satu, yang kedua ada benda asing atau ada hewan asing kayak cicak, ya. Cicak biasanya suka gigit-gigit itu mah. Oke. Biasanya itu. Tapi kalau nggak ada hal tersebut biasanya nggak bakal putus, ya. Sekarang kita akan solder. Solder yang ini habis itu kita tinggal jodohin aja. Ya ini kasih bumbu, itu kasih bumbu tinggal dijodohin, ya. Kita tinggal kasih di sini juga kasih bumbu. Rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Kita tinggal jodohin aja dah, teman-teman, seperti ini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Diam dulu tangannya, diam, koreknya diam. Nah, seperti ini. Mantap ya, sudah nempel ya. Mantap jiwa nih, sudah nempel. Ini groundnya bebas, sesuai Anda, mau disambung boleh, mau nggak boleh ya. Saya memilih untuk tidak menyambung. Oke. Nah, kan kayak gini nih jadinya nih. Nah, ini tinggal kita rapikan. Cara rapinya gimana, tinggal kita lepas dulu sebentar. Soalnya ini biar rapi sih, Bang. Ya. Biar rapi masuk sini, teman nih. Nah, ini kita lepas dulu, minjem bentar. Soalnya biar rapi, kita tinggal keluarin dulu kayak gini, jeder. Nah, kita tinggal rapikan aja. Nih nebengnya sama abu-abu ya, Bang? Ya. Nah, ini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Masuk seperti ini, rapikan. Nah, serapi Anda, oke, masuk. Nah, ini tinggal nebeng doang sini, teman. Tinggal nebeng doang, Bang. Ya. Nah, kayak gini. Masukin yang ini dah. Tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Ya. Nah, ini keluarnya lah sini nih. Nah, tuh. Tuh, Bang, keluar tuh. Nah, tuh, tuh, tuh. Nah, nih. Saya masukin keluar tuh. Nah, tuh. Keluar nggak, Bang? Ada ular keluar? Ya. Oke, nah, tuh, keluar ya. Keluar, keluar, keluar. Nah, tuh, keluar, keluar. Ya. Nah, tuh, keluar ya. Sar. Sar. Nah, tangan terima di sini. Yes. Nah, oke. Okay. Nah, jadi rapi tuh. Ya, nih. Nah. Di situ tinggal pasang lagi nih. Tadi kan minjem dari sini ya. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Pasang lagi doknya atau tutupnya. Kalau nggak ada ini pakai solasi itu nggak apa. Pasang jeder. Kita tinggal jepit seperti ini jeder. Alright. Nah, ini. Ini diabaikan boleh ya. Diabaikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pasang juga nggak apa-apa. Ya, saya memilih tidak dipasang. Nah, solasi aja gini. Ini groundingnya nih. Alright, sekarang kita akan tes ya, Bang. Ya. Kita akan tes apakah bisa panas atau tidak. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Kita tinggal pasang di sini seperti ini. Nih. Apa namanya? Jalur kabelnya, teman-teman, nih. Ketemu sama ini nih. Nah, dapat? Ya. Ini kan jalur kabel nih. Jalur kabel power. Nih, kayak gini. 0 rupiah masalah beres. Selanjutnya kita akan pasang lagi seperti semula. Alright, perhatikan baik-baik lubang ini. Ini lubang ini, dapat? Ya. Lubang ini ketemu sama lubang itu, ya? Pasang seperti ini. Lubang ini ketemu lubang itu, dapat? Tuh lubang nol, dapat nggak tuh? Nol 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 rupiah, nol rupiah masalah tuh. Oke, kita tinggal kencangkan baut-bautnya, Bang. Tas nol rupiah masalah beres. Nol 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 rupiah, nol rupiah masalah. Nah, pasang bautnya samanya, Bang. Ceder. Masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Nah, ini. Sekarang kita akan tes, Bang. Kita akan tes apakah ini belum, Bang. Habis itu pasang tutupnya nih, teman nih. Tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Pasang nih, Bang. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Oke. Sekarang kita akan testing ya. 1 2 3 colok. Dapat? Ya. Nah. Kita colok seperti ini. Kemudian apa? Kemudian teman-teman dibuka seperti ini. Ini udah nyala ya, teman-teman, dapat? Ayo kita buka aja, Der. Nah, buka. Kita akan pegang di sini nih. Nah, nih. Di sini udah mulai rasa panas, teman-teman nih. Kemudian di sini. Di sini juga ada ini panas nih. Di sini juga ada rasa panas.
Kita tanya Bang Didit, apakah Bang Didit benar-benar merasakan panasnya? Takutnya saya tangannya lagi error. Silakan dipegang di sini. Panas nggak, Bang? Panas. Panas ya, bener ya? Di sini gimana, Bang Didit? Panas? Iya. Nah, ini orangnya ya. Nah, tuh. Saksinya benar-benar ini, Bang Didit Van Houten. Panas ya, Bang Didit, ya? Iya, panas. Oke. Nah, tutup. Alhamdulillah, teman-teman. 0 rupiah, ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah, Magicom nggak bisa panas beres. 0 rupiah, nggak bisa, Magicom nggak bisa panas ya, Bang? Ya. Tuntas, sangat mudah, sangat murah, 0 rupiah, Bang. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.